Video hari ini saya mau ajar cara pasang LED C6 H4 di kereta. Tapi sebelum itu saya compare dulu dengan yang halogen, apakah perbedaannya? Jadi mari kita compare tapaknya. Coba kita tengok, sama tapak, panjang pun sama juga. Cuma di sini dia ada kipas, jadi dia agak panjang sedikit. Dan soket dia pun sama juga. Mari kita tengok. Soket dia sama. Dan sebelum kamu pasang, kamu kena buka ring dia dahulu. Kita kena buka ini dahulu, baru kita dapat pasang. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara pasang di kereta. Di sedikit introduction dengan C6 LED, dia support 8 volt sampai 48 volt. Jadi maksudnya lori pun boleh, kereta pun boleh. Jadi tidak buang masa lagi, kita akan pergi ke kereta dan kita tengok cara pasang. Dan tapi sebelum itu, apa kelebihan LED ini, dia lebih terang dan dia warna putih berbanding halogen. Halogen dia warna kuning dan dia tidak terang seperti LED. Selepas ini kita akan tengok cara pasang yang di kereta. Mari kita lihat macam mana soket halogen original. Halogen macam mana kak? Bentuk soketnya macam begitu. Mari kita tengok halogen yang warna kuning. Soket dia macam begitu dan saya akan ajar cara yang simple untuk pasang. Cara pasang dia senang saja. Langkah pertama kita cabut. Kita cabut soket dia. Kedua, kita cabut getah hitam. Langkah ketiga, kita buka klip. Bila kita sudah buka klip, dan bab pun boleh terkeluar dengan senang. Mari kita lihat. Ini bab halogen yang tadi sudah terbuka. Kita ambil bab LED. Ini dia bab LED. Kita buka ring dia. Lepas itu kita pasang yang ini dulu. Biasa kita pasang. Kita ikat itu lock dia. Nampak tu lock sudah terikat. Selepas tu kita ambil getah hitam yang tadi, getah ini. Kita pasang getah dia. Pastikan lubang dia ni. Kita kasih betul supaya tu nanti bab tu boleh masuk. Lubang tengah ni kita kena sebetul dia supaya nanti bab masuk. Langkah seterusnya, kita ambil bab LED tadi, kita kasih masuk dalam lubang tu. Dan kita pusing dan kita kasih betul tempatnya. Kita masuk pelan-pelan. Kasih betul tempatnya. Dan kita pusing di locknya. Selepas itu kita pasang soket. Soket yang kita buka tadi itu yang ini. Kita pasang.
Oke, soket pun sudah pasang, nampak. Ini soket ya, sudah terpasang. Oke, kita coba. Sekarang saya sudah on, mari kita tengok. Sekarang kita nampak LED sudah on dan warna dia putih. Nanti malam saya akan tes supaya kamu nampak sama ada LED lebih terang atau halogen lebih terang. Sekarang pun sudah malam, jadi saya review macam mana keadaan lampu LED ini kalau waktu malam. Sambil kita tengok. Jika kita tengok jalan. Ini keadaan dia. Saya coba kasih highlight dia, highlight ya, kita tengok. Dan kita nampak dia lebih jauh dan dia warna putih dan dia lebih terang. Begitulah dia kalau kita tengok dari depan. Baiklah, kalau kamu suka video ini, boleh like dan juga subscribe dan jangan lupa untuk share video ini kepada kawan-kawan. Baiklah, itu saja video saya untuk hari ini. Jadi, jumpa kita video yang akan datang.